Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba ngebahas sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan ini akan sangat memberkati teman-teman cewek, yaitu ciri-ciri pria yang setia dan penyayang sama kamunya. Nah, doa saya, engkau mendapatkan pasangan yang benar-benar setia. Pasangan yang benar-benar sayang sama kamunya. Dan harapan saya, teman-teman cewek, engkau bisa peka, engkau bisa tajam dalam menilai pria yang dekat sama kamu ataupun pacarmu, apakah dia benar-benar setia, penyayang atau tidak. Sehingga engkau bisa tajam dalam menilai. So, berikut ini ada beberapa poin ciri-ciri pria setia dan penyayang. Yang pertama, pria tersebut konsisten memperhatikan dan memperdulikan kehidupanmu. Jadi dia konsisten. Dia memperhatikan makanmu, dia memperhatikan kesehatanmu, dia memperhatikan keluargamu. Dia tanya gimana pekerjaannya, lancar enggak hari ini. Dia tanya gimana hari ini moodnya, senang atau lagi gimana. Terus dia ingatkan juga, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat yang cukup. Bahkan waktu kamu mau tidur, dia ingatkan jangan lupa berdoa. Dan dia peduli kamunya, peduli cita-citamu, peduli mimpimu, peduli keluargamu. Dia peduli juga dengan orang tuamu. Dan sekali lagi, dia konsisten melakukan itu. Nah, itu tanda bahwa pria tersebut, dia pasti setia, dia pasti penyayang sama kamunya. Karena dia konsisten memperhatikan dan peduli terhadap kamunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri pria setia dan penyayang. Maka yang kedua adalah memberikan usaha terbaiknya untuk membahagiakan kamunya. Jadi dia berusaha, dia berupaya bagaimana supaya kamu bahagia. Bagaimana supaya kamu tersenyum. Bagaimana supaya kamu tertawa. Bagaimana supaya kamu benar-benar bahagia. Dan gak nanggung-nanggung. Waktunya, tenaganya, pemikirannya, usahanya, bahkan materinya mungkin. Dia lakukan banyak usaha supaya kamu bahagia. Bahkan kamu gak minta pun, dia membantu kamunya. So, itu yang kedua, ciri-ciri pria yang setia dan penyayang. Dia memberikan usaha terbaiknya untuk membahagiakan kamunya. Yang ketiga, ciri pria setia dan penyayang sama kamunya, maka yang ketiga adalah, apapun yang dia katakan, apapun yang dia janjikan, dia tepati. Artinya orangnya bukan omdo, bukan omong doang, tapi dia menepati janji dan perkataannya. Ini juga menandakan bahwa pria tersebut memiliki yang namanya integritas, memiliki yang namanya jiwa kepemimpinan. Artinya apa yang dia omongkan, apa yang dia janjikan, dia genapi. Ini salah satu tanda bahwa pria tersebut benar-benar setia, benar-benar sayang sama kamunya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri-ciri pria setia dan sayang atau penyayang sama kamunya, maka yang keempat adalah menghargai dan menghormati kamunya. Kamu dihargai, kamu dihormati. Perasaan hatimu, keinginanmu, semua dihargai dan dihormati. Bukan berarti kamu gila dihargai, bukan berarti kamu gila dihormati, bukan. Tapi pria tersebut tahu cara melakukan itu. Itu salah satu tanda bahwa dia benar-benar setia dan sayang sama kamunya. Itu yang keempat. Yang kelima, ciri-ciri pria setia dan penyayang sama kamunya, maka yang kelima adalah si pria tersebut mudah untuk minta maaf apabila ada masalah. Jadi setiap kali kalian ada masalah,
atau ada kesalahpahaman, atau untuk sesuatu yang mungkin tidak dilakukan pria itu, tapi dia mau minta maaf. Ini orang yang seperti ini, orang ini kalau gampang minta maaf dan memperbaiki, maka orang seperti ini bisa dipastikan orangnya setia. Bayangkan kalau kamu punya pasangan, punya pacar yang egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, gak mungkin dia minta maaf. Gak mungkin minta maaf, orang-orangnya egois. Nah, dari mana mungkin dia bisa setia, bisa sayang kalau orangnya egois? Gak ada jalannya. So, kalau dia benar-benar sayang, dia mudah minta maaf ketika ada masalah ataupun untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, ciri-ciri pria setia dan penyayang. Maka yang keenam adalah sangat-sangat peka terhadap kamunya. Apa yang membuatmu senang, dia tahu. Apa yang membuatmu bahagia, dia tahu. Apa yang membuatmu sedih, dia tahu. Dia sangat peka. Dan bukan cuma dia tahu, dia melakukan. Apa yang kamu suka, dia lakukan. Apa yang membuatmu bahagia, dia lakukan. Itu arti daripada kepekaan. So, pertanyaannya adalah, apakah cowokmu dia peka terhadap kamunya? Itu penting banget. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ciri-ciri pria setia dan penyayang. Maka yang ketujuh adalah tidak pernah membanding-bandingkan kamunya dengan yang lain. Apapun alasannya, dia tidak membanding-bandingkan kamu dengan yang lain. Artinya begini, dengan semua kekuranganmu, dengan semua kelemahanmu, dia bersyukur kepada Tuhan atas pribadimu. Nah, kalau kamu punya pacar seperti ini, pacar yang tidak membanding-bandingkanmu ke yang lain, pacar yang bersyukur atas kamu, maka saya beritahu, kamu adalah wanita yang beruntung. Sebab dipastikan pria tersebut akan setia, dipastikan pria tersebut benar-benar sayang sama kamu. Karena dia tidak membanding-bandingkan, namun dia bersyukur kepada Tuhan. Itu luar biasa. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ciri-ciri pria setia dan penyayang. Maka yang kedelapan adalah, dia senang untuk mempublikasikan hubungan kalian. Jadi hubungan kalian tidak disembunyikan, namun dipublikasikan. Di mana? Di sosial medianya, di teman-temannya, di sahabatnya, bahkan di keluarga besarnya, dia publikasikan. Itu tanda bahwa dia benar-benar sayang. Akan aneh apabila engkau punya cowok menyembunyikan hubungan kalian sampai orang-orang taunya dia masih jomblo. Itu aneh. Kalau dia benar-benar sayang, benar-benar setia, dia akan publikasikan hubungan kalian. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, ciri-ciri pria setia dan penyayang. Maka yang kesembilan adalah, dia sangat menjaga kesucian dan kehormatanmu. Dia jaga kesucianmu sampai kepada pernikahan. Laki-laki seperti ini atau pria seperti ini adalah yang terbaik. Berarti orang ini takut akan Tuhan. So, pertanyaannya adalah, apakah pasanganmu atau pacarmu berusaha atau berupaya merusak kesucianmu? Kalau dia benar-benar sayang, benar-benar setia, dia akan menjaga kesucianmu. Itu yang kesembilan. Yang terakhir, teman-teman muda, ciri-ciri pria setia dan penyayang. Maka yang terakhir adalah, tidak bersikap kasar dengan alasan atau kondisi apapun. Jadi apapun alasannya, apapun kondisinya, tidak alasan dan tidak dibenarkan untuk dia bersikap kasar terhadap kamunya. Jadi kalau dia benar-benar setia, benar-benar sayang, maka dia tidak akan kasar ke kamunya. Dia akan melindungimu, dia akan menjagamu, dia akan lembut ke kamunya, dan dia akan menjaga hatimu. So, itu dia teman-teman muda, ada 10 ciri-ciri pria setia dan penyayang akan kamunya. Saya berharap pasanganmu atau pacarmu
dia memiliki ke-10 hal ini? Atau mungkin kamu yang lagi single, yang nonton ini lagi jomblo, saya berdoa engkau mendapatkan pasangan yang terbaik, yang ke-10 hal ini ada pada dirinya. Ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.